بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم. Hadirin, dipersilakan duduk. Yang Berusaha Tuan Haji Anas bin Mat Yusof, Timbalan Naib Chancellor Pentadbiran dan Kewangan USAS, Sohibu Samahah Tuan Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Kerajaan Perak, Ustaz Anan bin Abdul Rahman, Ketua Unit Pengurusan Masjid dan Surau Daerah Kuala Kangsar, Ustaz Muhammad Anwar bin Basir, Ketua Jabatan Pengurusan Masjid Raja Permaisuri Bainun USAS, Encik Nazrul Azlan bin Abdul Samad, Dekan Hal Ehwal Pelajar USAS, Ustaz Haji Zulkifli bin Isa, CEO Al-Fikrah Group, Tuan Roslan bin Muhammad Saad, Pengurus Akademi Pengurusan Masjid, Profesor Dr. Jamil bin Hashim, Pensyarah Kanan Fakulti Pengajar Islam USAS, Dr. Kamarudin Yaakob, Ketua Jabatan Pasca Siwazah USAS, Profesor Madya, Dr. Ahmad Faizul Syamsuri, Pensyarah Kanan FPTM, Encik Muhammad Fairuz bin Muhammad Shah, Pensyarah FPTM, Ketua-Ketua Jabatan, Pengurus Kanan, Pensyarah dan Penul Mensyarah, Rakan-Rakan Media, Barisan Rusetia dan yang diraikan sidang hadirin sekalian. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada seluruh hadirin sekalian ke majlis pelancaran program Pensijilan Kemahiran Malaysia dan program Al-Haramain Al-Sharifain serta program forum perdana Keteguhan Akidah Paksi Ketaatan Iman. Untuk makluman para hadirin, program pada malam ini merupakan anjuran Jabatan Pengurusan Masjid Raja Permaisuri Bainun USAS dengan kerjasama Kelab Sahabat Yadim USAS, Gabungan Pelajar Islam Perak GAMIS dan Majlis Perwakilan Mahasiswa USAS. Antara objektif program pada malam ini ialah membincangkan isu-isu akidah yang berlaku di dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, membahaskan tentang peranan masyarakat dalam mengekang penularan penyebaran dakyah dan doktrin yang mengancam akidah Islam dan memudayakan majlis ilmu di Universiti Sultan Azlan Shah. Petik kerana indah disemat, gubahan diolah baru berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Oleh itu, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dengan ini menjemput saudara Muhammad Hafizuddin bin Hamzah untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. رضينا المصطفى لدينا وشفيع المسلمين في المتفق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا غفار
Ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dan seluruh kaum muslim dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Limpahkanlah kepada kami, ya Allah, limpahkanlah kepada mereka, ya Allah, segenap keselamatan dan kesejahteraan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Karim, ya Aziz, sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini, ya Allah, bagi menyatakan kesyukuran kami, ya Allah, di atas kurnia-Mu, ya Allah. Ya Allah, tidak ternilai, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas seluruh nikmat-Mu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, ya Allah, bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu, ya Allah, yang sangat luas bagi mengembangkan potensi diri kami, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang Engkau redai. Berkati dan rahmatilah perhimpunan malam ini, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami khazanah ilmu-Mu, ya Allah. Sinarilah hati-hati kami, ya Allah, dengan cahaya dan hidayah-Mu, ya Allah. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan di dunia ini hingga tibanya hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami, ya Allah, kesihatan jasmani, kecerdasan intelektual, ketenangan emosi dan kekuatan rohani, ya Allah. Semoga kami dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat dan keluarga masyarakat dan negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk mencapai kejayaan dan kemajuan diri. Anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang lebih berkualiti, ya Allah, dengan hari-hari yang sebelumnya, ya Allah. Tinggikanlah dan tinggikanlah jajak kami di sisimu, ya Allah, dengan kemuliaanmu, ya Allah, dengan ilmumu, ya Allah, dan kecintaan kami terhadapmu, ya Allah. Serta kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk terus berjuang dengan penuh keikhlasan untuk berbakti terhadap agama, bangsa dan negara, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, 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 ya rabbal alamin. Adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Anwar bin Basir untuk mengiringi Tuan Haji Anas bin Mat Yusof, Timbalan Naib Chancellor Pentadbiran dan Kewangan USAS, untuk memberi ucapan seterusnya melancarkan program Persijilan Kemahiran Malaysia Bidang Pengurusan Masjid dan program Al-Haramain Al-Sharifain. Dengan segala hormat dan takzimnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang berbahagia sahibul samahah Tuan Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Perak. Yang berbahagia Profesor Dr. Jamil bin Hashim, profesor di Jabatan Pengajian di Fakulti Pengajian Islam Universiti Sultan Azlan Shah. Tuan Ayub Safwan bin Azhari, Presiden Gamis Perak, yang merupakan moderator pada malam ini. Ustaz Adnan bin Abdul Rahman, Ketua Unit Pengurusan Masjid dan Surau Daerah Kuala Kangsa. Sahabat saya Ustaz Muhammad Anwar bin Basir, Ketua Jabatan Masjid Raja Permaisuri Bainun Universiti Sultan Azlan Shah. Encik Nazrul Azlan bin Abdul Samad, Dekan Hal Ehwal Pelajar Universiti Sultan Azlan Shah. Ustaz Haji Zulkifli bin Isa,
CEO Al-Fikrah Group, Tuan Roslan bin Muhammad Sahad, Pengurus Akademi Pengurusan Masjid, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, pengurus-pengurus kanan, sidang hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya diberi kesempatan pada kali ini untuk menghadiri majlis pada malam ini, iaitu majlis pelancaran program Persijilan Kemahiran Malaysia bidang pengurusan masjid dan program Al-Haramain, Asy-Syarifain dan seterusnya, forum perdana yang bertajuk Keteguhan Akidah Paksi Ketaatan Iman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, Universiti Sultan Azlan Shah atau USAS menerusi Jabatan Pengurusan Masjid Raja Permaisuri Bainun sentiasa menyusun atur langkah dan strategi bagi membangunkan moral insan yang seimbang di antara tuntutan duniawi serta ukhrawi bagi mencapai visi dan misi jabatan. Pada tahun ini, pihak jabatan telah merangka satu pelan strategik yang baru, iaitu untuk mengembangkan segala potensi yang terdapat di Universiti Sultan Azlan Shah untuk dicurahkan kepada umat selaras dengan moto Universiti Sultan Azlan Shah, iaitu Rahmatan Lil Alamin. Bagi maksud tersebut, pihak jabatan dengan kerjasama pihak kolaborator akan menganjurkan dua program terbaru yang akan dikendalikan oleh Jabatan Pengurusan Masjid Raja Permaisuri Bainun yang diketuai oleh Ustaz Anwar Basir, iaitu program Persijilan Kemahiran Malaysia bidang pengurusan masjid dan program Al-Haramain Asy-Syarifain. Dan saya difahamkan bahawa bagi program Persijilan Kemahiran Malaysia ini, kurikulum yang dijalankan adalah berdasarkan kaedah PPT, iaitu pencapaian prestasi terdahulu. Kaedah ini dijalankan secara amali sahaja, iaitu penuntut perlu menghadiri sesi temuduga yang akan dikendalikan oleh beberapa orang panel yang dilantik untuk memperolehi sijil tersebut. Sebelum memperolehi sijil ini, penuntut perlu lulus dalam beberapa ujian semasa sesi temuduga yang dijalankan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kemahiran Malaysia. Suka untuk saya memberitahu sidang hadirin sekalian, iaitu sijil Kemahiran Malaysia bidang pengurusan tahap Masjid 3 ini diiktiraf oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Hal ini akan menjadi nilai tambah kepada sesiapa yang terlibat di dalam bidang pengurusan masjid seperti bilal, siak maupun imam. Saya juga mendapat maklum bahawa antara hadirin yang hadir pada malam ini merupakan mahasiswa-mahasiswi Universiti Sultan Azlan Shah, pegawai masjid atau ahli tangkuasa khariah daerah Kuala Kangsa. Justru saya mengesyorkan kepada tuan-tuan sekalian untuk mengikuti program ini kerana ini akan menjadi nilai tambah kepada bidang kerjaya tuan-tuan, seterusnya dapat melahirkan pegawai masjid yang profesional kelak. Dan bagi mahasiswa, sudah tentulah ilmu ini selaras dengan hasrat dan visi universiti supaya kita memperolehi sijil lain selain daripada akademik. Itulah hasrat di universiti. Hadirin dan hadirat sekalian, selain daripada program tersebut, pihak jabatan juga menawarkan sebuah satu lagi program, iaitu program kolaborasi di antara pihak Akademi Al-Fikrah dengan Jabatan Pengurusan Masjid Raja Permaisuri Bainun Universiti Sultan Azlan Shah. Program ini merupakan eksplorasi ilmu dan kembara ibadah di bumi Mekah. Untuk makluman hadirin, program ini bukan sahaja kembara ibadah di Tanah Suci, tetapi diselitkan sekali dengan aktiviti-aktiviti pengajian ilmu ketika berada di Tanah Suci. Antara kelebihan program ini ialah para jemaah umrah akan melakukan umrah sebanyak 3 kali,
bertalaki di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, mentahsin dan menyemak bacaan Al-Quran, hafazan dan tilawah, halakah khas bersama tenaga pengajar yang, dan yang diiktiraf oleh Masjidil Haram, oleh pihak Masjidil Haram dan lain-lain lagi. Program ini juga menawarkan kepada peserta untuk mendapat sijil halakah Al-Quran dan syahadah tahfiz Al-Quran bagi pihak hufaz 30 juzuk, bagi para hufaz 30 juzuk. Kedua-dua sijil ini dikeluarkan oleh pihak berkuasa Masjidil Haram. Bagi makluman para hadirin, seperti apa yang telah saya sebutkan sebentar tadi, program ini didatangkan dalam bentuk pakej, iaitu mengajarkan umrah dan ziarah sambil mengikuti pengajian ilmu di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Sehubungan itu, pihak Universiti Sultan Azlan Shah membuka ruang sepenuhnya kepada sesiapa sahaja untuk mengikuti kedua-dua program tersebut. Sebarang pertanyaan dan malam malas bolehlah berurusan di Jabatan Pengurusan Masjid Raja Permaisuri Bainun Universiti Sultan Azlan Shah yang diketuai oleh Ustaz Anwar Basir. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala sukacitanya melancarkan program persijilan kemahiran Malaysia bidang pengurusan masjid dan program Al-Haraman Asy-Syarifain. Dan sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dijemput kepada Tuan Haji Anas bin Mak Yusof, Ustaz Anwar Basir dan juga Ustaz Anan bin Abdul Rahman dan juga Ustaz Haji Zulkifli bin Isa, CEO Al-Fikra Group, dan juga Tuan Roslan bin Mak Sa'ad, Pengurus Akademi Pengurusan Masjid, untuk menyempurnakan program. Terima kasih kepada Tuan Haji Anas bin Mak Yusof serta David Jemputan atas penyempurnaan pelancaran sebentar tadi. Dipohon David Jemputan untuk mengambil tempat di bawah. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah bersama-sama kita menyaksikan sedikit tayangan montaj bingkisan tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengurusan Masjid Raja Permaisuri Bainun USAS.
Mahasiswa Majlis Agama Islam dan Adatnya di Perak, Serta Perpustakaan Raja Ashman Shah, Universiti Sultan. Yang bermaksud, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. Sidang hadirin sekalian, tamatlah sudah majlis pelancaran program pensijilan kemahiran Malaysia dan program Al-Haramain Al-Sharifain. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada moderator forum perdana, iaitu Saudara Ayub Safwan bin Azhari, Presiden Gamis Perak, marilah kita saksikan persembahan daripada kumpulan Syaukul Muhibin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه رندونya دكو kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah Allahu 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 Allah Allah صلِّ وسلِّم وبارِك
وبارك عليه صلى الله وسلم عليه. ربي خلق طه من نور، اللهم صل عليه، فيه احترام فيه احترام، ناداه أكبل يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام، ناداه أكبر يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور، ناداه أكبر يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام، ناداه أكبر يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور، فيه احترام فيه احترام، ناداه أكبر يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام، لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام، وقد دنا من ربه الباري الجليل الباري الجليل، ناداه أقبل يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور، فيه احترام، ناداه أقبل يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور، فيه احترام، ناداه أكبر يا مختار، أنت الأمين أنت الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlukdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Tuan Haji Anas bin Muhammad Yusof, Timbalan Naib Chancellor Keuangan Pentadbiran USAS, Sahibu Samaha Tuan Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Perak, Ustaz Adnan bin Abdul Rahman, Ketua Unit Pengurusan Masjid dan Surau Daerah Kuala Kangsar, Ustaz Muhammad Anwar bin Basir, Ketua Jabatan Pengurusan Masjid Raja Pemusri Bainun USAS, Cik Nazrul Azlan bin Samad, Dekan Al-Helwal Pelajar Universiti Sultan Azlan Shah, khususnya Ketua-Ketua Jabatan dan Pesyarah dan Mahasiswa sekalian. Baiklah, saya Ayusafan bin Azhari yang akan mengendalikan forum kita pada malam ini. Sebelum itu saya menjemput dan persilakan ahli panel kita. Yang pertama iaitu Sahibu Samahah
Tuan Haji Ustaz Zamri, Tuan Haji Ustaz Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Perak. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Seterusnya saya menjemput dan persilakan ahli panel kita yang kedua, Profesor Dr. Jamil bin Hashim, Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Islam Universiti Azlan Shah, merangkap ahli majlis Fatwa Negeri Kelantan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan berforum dengan tajuk akidah, keteguhan akidah, paksi ketaatan iman. Sebelum saya menyerahkan majlis forum ini kepada panel dengan soalan-soalan yang kita ajukan pada malam ini, sukalah saya untuk menceritakan sedikit flow forum kita pada malam ini. InsyaAllah kita ada tiga pusingan untuk flow forum kita pada malam ini. Pusingan pertama, kita akan mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang pertama dan kedua. Dan begitulah pusingan kedua dan pusingan ketiga, kita beri ruang kepada hadirin dan hadirat untuk menanyakan soalan kepada panel-panel kita yang hebat pada malam ini. Baiklah, tajuk kita pada malam ini sangat begitu sinon kuatlah dengan kita, yang mana akidah ini menjadi tunjang pada paksi kehidupan kita. Dan kalau tengok dengan hari ini Islam ditekan dengan begitu kuat, maka benteng kita adalah akidah. Jadi saya mempersilakan ahli panel kita pertama dengan soalan yang bertajuk yang berbunyi, forum kita adalah keteguhan akidah, paksi ketaatan iman. Oleh itu, bolehkah Sahibu Samaha Ustaz huraikan maksud akidah yang membawa ketaatan iman itu sendiri? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ughfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati saudara Ayub selaku moderator pada malam ini, rakan panel Prof. Dr. Jamil Hashim, yang saya hormati Tuan Haji Anas bin Muhammad Yusof, serta para jemputan muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam Jumaat yang mulia ini kita berfikir soal iman. Dan inilah antara tabiat para sahabat dulu. Jarang mereka itu membuang masa. Lantas masa kosong itu mereka mengajak, "Hayya bina nijlis sa'ah." Mari kita duduk ramai-ramai, kita berfikir soal iman. Dan soalan yang diberikan kepada saya berdasar tajuk, iaitu keteguhan akidah, paksi ketaatan iman. Saya rasa semua patah-patah perkataan ini dalam satu sekel, dalam satu bulatan. Akidah, ketaatan, iman berada pada satu bulatan. Kalau kita katakan akidah, kata orang Arab, akidah itu adalah aqadah. Rabata bisyiddatin wa ihkamin. Seolah-olah seorang itu mengikat satu tali, dipanggil simpul mati. Ikatan yang cukup kemas, ikatan yang cukup kuat, tak boleh diraikan lagi. Itu akidah. Dan kalau kita melihat juga, iman adalah satu kepercayaan yang teguh, yang tidak boleh digoyah lagi. Cuma izinkan saya pada malam ini, saudara pendereta, kita tak nak cerita tentang pengertian akidah, pengertian iman yang berjala-jala, yang saya rasa seisi dewan ini sudah sedia maklum. Soal akidah, soal iman, soal ketaatan. Sebab dalam Islam ini,
Subhanallah, Allah taburkan untuk memiliki akidah yang betul itu, Allah taburkan semua lapisan manusia serupa. Sama ada dia belajar di universiti atau orang di kampung, sama ada lelaki atau perempuan, untuk mendapatkan akidah yang betul, Allah Subhanahu wa taala secara adil dilambakkan. Siapa nak dapat, dia dapat. Bacalah dalam surah Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ada empat objek dalam Al-Quran. Yang empat objek ini, sama ada dia itu unta ataupun langit ataupun gunung-ganang ataupun hamparan bumi, semua orang boleh lihat yang itu. Orang kampung, orang pekan, duduk universiti, duduk sekolah agama rakyat, lelaki, perempuan, Allah bentangkan semua itu untuk mendapatkan akidah yang betul, mengenal Allah. Dan menariknya, akidah di dalam Islam ini dia tak berbelit-belit, dia cukup senang. Tak seperti akidah agama lain, tak ada banyak falsafah. Dan dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mutasyabihat jauh lebih sedikit daripada ayat-ayat yang muhkamat. Jadi izinkan saya, saudara penderita, malam ini saya nak mengajak kita berbincang soal akidah yang terbit daripadanya amalan. Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna dalam usul yang kedua, usul yang ke-9 ni kata apa? Kullu mas'alatin la yambani 'alaiha 'amalun fal khawdu fiha min at-takalluf alladhi nuhina 'anhu syar'an. Apa juga masalah yang kita bincang, tidak menerbitkan amalan selepas perbincangan itu, maka kita bersusah payah membicarakannya adalah satu benda yang dilarang oleh syarak. Sebab ustaz masa kecil-kecil dulu belajar akidah, barangkali ustaz tak pandai macam anda menghafal rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya, itu dia hafal semuanya. Boleh jawab periksa, boleh lulus. Tetapi kadang-kadang dia tidak menerbitkan amal. Sebab itu Profesor Dr. Yusuf Qardawi, dia menulis satu buku, Al-Iman wal-Hayah, iman dan kehidupan. Dia buktikan dalam buku dia bahawa iman dengan kuasa iman boleh meningkatkan produktiviti kilang. Dengan kuasa iman boleh melahirkan pekerja-pekerja yang rajin. Sebab kita harus lihat iman tidak berpisah daripada amalan. Amalan itu adalah terjemahan kepada iman. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, kita tengok generasi sahabat. Mereka tak belajar iman dalam kuliah di universiti. Mereka cukup belajar iman dengan Qul huwallahu ahad. Cukup bagi mereka melahirkan watak-watak yang berani, watak-watak yang jujur. Mereka tahu nilai iman, maka tindakan mereka jadi betul. Ustaz bagi contoh. Kenal tak namanya Ammar bin Yasir? Kenal tak? Kenal tak? Kenal tak Lisa Suryani? Kenal tak? Semua kenal. Ammar Yasir, keluarga Sumayyah, kenal tak? Alhamdulillah. Mereka mati mempertahankan iman. Sebab mereka tahu nilai iman. Ustaz bagi contoh. Katalah di tangan kanan ustaz duit RM50, ustaz renyuk. Sebelah kiri duit RM10, ustaz tak lipat. Ustaz tawarkan kepada seisi dewan ini, pilih satu antara dua. RM50 renyuk, RM10 tak lipat. Mana nak ambil? 10 ke 50? Mengapa 50 tak cantik, renyuk tak lawa? Tahu nilai. Tindakan anda jadi betul kalau anda tahu nilai. Rakan-rakan kita, orang Rohingya, sanggup mati kerana dia tahu nilai, nilai iman. Maka dengan itu, kita melihat generasi sahabat yang awal dulu, mereka tahu nilai iman, sanggup mati kerananya.
Dan antara perkara yang mereka sangat gerun ialah apabila Nabi SAW membacakan ayat-ayat yang menafikan iman. Mereka sangat takut. Sebab lawan iman adalah kufur. Iman kufur, hitam putih, iman kufur, syirik tauhid, syurga neraka, pahala itu berlawanan. Dinafikan iman bermaksud apa? Kufur. Sebab itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ada ayat yang Nabi bacakan kepada para sahabat, mereka sangat gerun. Contohnya apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Kamu sepatutnya tidak akan jumpa satu kaum yang kaum itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, kaum itu beriman dengan Allah hari akhirat pada masa yang sama berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tak akan jumpa. Apa tindakannya? Mereka yang memerangi Allah dan Rasul, mereka tidak berkasih sayang. Kemudian Allah bacakan lagi, Allah adalah Quran, Nabi SAW bacakan lagi, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan demi Tuhan, mereka itu tidak beriman sehinggalah apa juga perselisihan dirujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi putuskan satu keputusan, mereka terima dengan lapang dada Nabi SAW sebagai rujukan. Itu tindakan. Baca lidah Al-Quran, Allah kata innamal mu'minuna ikhwah, hanya sahaja orang yang beriman itu ialah bersaudara. Iman juga menerbitkan amalan. Ayat yang dibacakan oleh imam tadi solat isyak, ayat riba. Kalau dilanjutkan satu ayat lagi, kita akan jumpa satu ayat, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan saki baki riba jika kamu masuk dalam orang yang beriman. Iman menerbitkan amal. Kemudian Nabi SAW juga ceritakan tentang iman mesti terbit amal. Dia bukan curi. Contohnya, dalam satu hadis Nabi SAW disebut, Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga, kata Nabi, aku lebih disayangi daripada anak dia, ibu ayah dia, dan juga manusia keseluruhannya. Ada tindakan menyayangi Nabi. Saudara-saudari, kalau anak kita dihina, kita boleh sabar. Saudara-saudara, kalau sekiranya mak ayah kita dikata dia orang, kita boleh tahan sabar. Kalau saudara-saudara kita, rakan baik, dihina oleh orang, kita boleh sabar. Tetapi bila Nabi SAW dihina, tak boleh tenang-tenang. Tak boleh tenang-tenang. Sebab ini bukti sayang kita kepada Nabi SAW, bukti iman. Mesti ada tindakan. Satu ketika Nabi SAW serius, Nabi kata, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tiga kali Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ini benda serius. Sahabat Nabi rasa takut sebab nafi iman maksudnya kafir. Qila ya man ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah yang dikatakan tidak beriman itu? Nabi jawab apa tuan-tuan? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Apabila seseorang itu berjiran,
jirannya itu tidak selesa dengan keburukan-keburukan jirannya yang sebelah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menamakan orang beriman itu apa? Mesti dituruti dengan tindakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan sakiti jiran. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakan tetamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyaskut. Dalam riwayat aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah kata-katanya yang baik-baik ataupun dia diam. Ini semua dari dalil apa, saudara-saudari sekalian? Iman bukan hanya dihafal. Iman mesti terbit daripadanya itu adalah amalan dan tindak kerja. Jadi akidah yang bagaimana yang dikatakan boleh mengikat ketaatan kita? Akidah yang menerbitkan kerja tindak kita. Keyakinan kita terhadap balasan syurga neraka, ada dosa, ada pahala, ada raqib dan atid dan sebagainya, yang menyebabkan kita dicampak di mana pun, melahirkan watak-watak manusia yang sentiasa takutkan Allah dan mengharapkan redha Allah. Dan apa yang kita sebut tadi adalah sedikit dalil-dalil yang menceritakan iman dia bukan teori, tetapi dia adalah sebagai cetusan untuk melahirkan amalan-amalan yang kalau kita lanjutkan lagi banyak perkara yang boleh kita lihat betapa kita kena melihat isu mempelajari iman itu bukan sekadar hafalan, tetapi dia lebih kepada pendorong untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam untuk pusingan yang pertama. Wallahu taala alam bisawab. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian, huraian begitu cukup baik daripada Sahib Usamaha Tuan Ustaz Haji Zamri yang mengulas sebagainya keimanan. Dan poin yang cukup menarik yang boleh kita simpulkan pada soalan pertama ini ialah akidah yang boleh menerbitkan amalan. Jadi hadirin hadirat, saya nak tanya, nak dengar lagi tak yang ada perkaitan dengan ini? Okay. Sesungguhnya saya meneruskan soalan ini kepada panel kita, Profesor Dr. Jamil, berkenaan dengan soalannya, apakah kesan ataupun implikasi? Kalau tadi kita tengok bahawa iman adalah ketaatan, iman membawa ketaatan dan juga amalan. Jadi ini pula, apakah kesan ataupun implikasi akidah yang kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan seharian kita? Jadi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Saudara Ayub selaku moderator kita pada malam ini. Yang dikasihi Sahibus Samahah Ustaz Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak, sahabat saya Tuan Haji Anas Mab Yusuf dan serta isteri, pegawai-pegawai kanan Universiti Sultan Azlan Shah, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, tetamu-tetamu undangan, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi mengundang saya bersama-sama dengan sahabat ahli panel, sahabat bersama Ustaz Zamri untuk bersama-sama dalam dewan yang mulia ini. Malam ini saya tengok kehadiran alhamdulillah penuh. Kan? Kejayaan yang besar yang ditunjukkan oleh pihak penganjur dan pihak pengurusan masjid Raja Permaisuri Bainun dalam menjayakan program kita pada malam ini, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran akidah, akidah selain daripada nama akidah itu, beberapa istilah lain digunakan. Ada 4 istilah lain yang digunakan untuk akidah Islamiah. Antaranya, akidah Islamiah itu merujuk kepada ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akidah juga disebut sebagai ilmu kalam, kerana ilmu akidah itu membincangkan tentang
ketuhanan. Ilmu akidah juga disebut sebagai ilmu usuluddin, ilmu asas kepada agama. Tertegaknya agama ini kerana asasnya adalah akidah Islamiah. Yang terakhir, ilmu akidah itu juga disebut oleh Abu Hanifah An-Nu'man sebagai al-fiqhul akbar, fiqh yang besar, yang agung. Fiqh-fiqh yang lain, fiqh jinai, fiqhul miras, fiqh ibadah, dinamakan sebagai fiqhul asgar, fiqh yang kecil saja. Tapi ilmu al-aqidah adalah merupakan fiqhul akbar, kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, nak menggambarkan kepada kita bahawa persoalan akidah seperti mana yang disebutkan oleh Sahibul Samaha Ustaz Zamri tadi adalah merupakan persoalan yang penting. Iman kalau tak didefinisikan terlalu banyak, yang masyhur disebut juga sebagai tasdiq bil qalb, kita membenarkan dengan hati, takrir bil lisan, kita akui dengan lisan, dan kita terjemahkan dalam amalan kita, bil arkan tadi, wal amal bil arkan. Ini tiga perkara pokok yang mesti ada, penterjemahan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz Zamri sebutkan kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Qardawi, Al-Iman wal Hayah, begitu juga buku-buku yang lain, Profesor almarhum Profesor Ismail Faruqi dalam bukunya Tauhid and Its Implication on Human Life menceritakan perkara yang sama, bahawa sesungguhnya keimanan itu sangat besar impak dan implikasinya dalam kehidupan. Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat mempertahankan diri kita dalam menghadapi sebarang ancaman. Kita tidak akan mudah larut, tidak akan mudah terpedaya dalam apa jua ancaman dan cabaran yang ada di hadapan kita. Sama seperti ikan yang ada di lautan. Bertahun-tahun ikan itu berada di lautan, tapi isinya tetap tawa. Kalau kita nak jadi ikan tu ikan masin, ikan pekasam, matikan dulu ikan tu. Ikan tu kita matikan dulu, barulah boleh jadi ikan masin. Sebab apa agaknya? Ikan dalam air itu, dalam lautan itu, bertahun-tahun dia duduk dalam air, tak masin-masin isi dia. Saya pernah tanya kepada pelajar-pelajar, 100 orang pelajar perubatan yang hadir dalam satu program, saya tanya dia, macam-macam teori dia bagi. Ada yang kata kerana dia ada insang yang menyekat garam itu masuk dalam badan dia. Ada yang kata pasal kulit dia tebal. Macam-macam lah teori pelajar-pelajar perubatan tadi. Tapi yang penting saya nak sebutkan bagaimana ikan itu boleh hidup dan tak terpengaruh dengan air masin yang ada dalam lautan itu. Kalau nak tanya malam ini ambil masa terlalu panjang. Tidak lain dan tidak bukan kerana ikan itu jiwanya hidup. Sama juga dengan kita, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan akidah yang mantap yang sahih tadi, akan menjadikan jiwa kita ini hidup, jiwa kita ingin merasakan, sentiasa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang Ustaz Zamri pun sebutkan bagaimana kita akan merasakan adanya malaikat raqib dan atid, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi kalau kita ada keyakinan seperti itu, kita tak perlu lagi ramai polis, ramai pakgat, ramai makgat. Pasal apa? Pasal sudah ada suatu kontrol yang boleh jaga diri kita dari melakukan sebarang perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak seperti orang lain. Ada suatu orang yang dia berjalan di jalan raya, dia tengok polis tak ada, traffic light
merah. Dia jalan juga. Dia jalan juga. Tengok-tengok depan tu ada polis. Polis pun tahan. Polis tanya dia, "Tuan tak nampak ke traffic light merah tu?" "Nampak," dia kata. "Habis kenapa tuan jalan juga?" "Sebab saya tak nampak tuan," dia kata. "Saya jalan tadi, saya tak nampak tuan, saya jalanlah. Kalau saya nampak tuan, saya tak jalan," dia kata. Maknanya dia takut dia tak jalan tadi kerana ada polis. Dia tak takut bahawa ada di sana yang kita sebutkan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia beriman kepada para malaikat yang sentiasa mencatat setiap amalan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, sebab itu apabila kita membincangkan persoalan iman, persoalan akidah, ada tiga bidang utama kajian akidah tadi. Yang pertama, persoalan ilahiyat, soal ketuhanan, sifat-sifat Allah yang maha hebat. Yang kedua, soal nubuwat, soal kenabian. Dalam membincangkan soal kenabian, kita akan sampai kepada suatu peringkat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khatamul anbiya wal mursalin. Dia adalah merupakan nabi yang terakhir, yang tidak ada lagi nabi selepas itu. Dan nabi itu ada sifat-sifat yang tertentu yang kita mesti muliakan. Tak akan lagi muncul orang yang sanggup menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Zamri tadi. Tak akan ada lagi, bila dia faham pengajian nubuwat tadi, tak akan ada lagi orang yang mendakwa ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Malaysia ni pun satu ketika dulu ada seorang yang mengaku dia nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia kata? Bani Israel itu ada nabi yang dilantik kepada dia, kepada kaum Bani Israel. Orang Arab ada nabi dia, orang Melayu belum ada nabi, dia kata. Lalu dia declare dia nabi to represent orang-orang Melayu. Dia ni penguasa penjara. Bila pihak berkuasa nak ambil tindakan kepada dia, dia kata, "Saya withdraw, saya letak jawatan." Boleh pula dia main-main macam tu, kan? Jadi pengajian yang pertama tentang ilahiyat, pengajian yang kedua tentang nubuwat, pengajian yang ketiga tentang al-ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib, yang seperti mana yang kita sebutkan tadi. Dia sesungguhnya pengajian akidah Islamiah itu sangat penting, sebab dia yang menentukan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di hari akhirat nanti. Sebab itu pengajian akidah itu perlu kita mantapkan, supaya kita bukan saja dapat faham, tapi kita dapat terjemahkan dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi satu analogi yang begitu menarik, mahasiswa mahasiswi sekalian, daripada Profesor Jamil ialah bagaimana ikan yang hidup dalam laut yang masin tapi dirinya tak masin kerana kekuatan kehidupannya dalam laut itu. Ada bersangkutan kan tajuk akidah yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, sebelum saya teruskan bicara kita pada malam ini, cuba tanya orang sebelah kita, apa khabar? Okey, maksudnya mahasiswa mahasiswi sekalian hidup lagi. Okey, baik. Untuk soalan seterusnya, ada sedikit iklan. Sebagai makluman, Sahibu Sama'ah Timbalan Tuan Mufti kita adalah YDP Isma. Dan Isma ini sedang menjalankan satu kempen Malaysia Negara Islam. Sedang mengutip tanda tangan daripada seluruh umat Islam untuk menyokong kempen ini. Jadi di belakang sana ada disediakan booth untuk tanda tangan berkenaan kempen Negara Islam. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada perkaitan dengan iman kita. Kerana Sahibu Sama'ah sebut tadi bahawa iman yang membawa kepada amal. Jadi tuan-tuan, hari ini negara kita dan luar negara kita, Islam ditekan yang begitu kuat, ditindas dan sebagainya dari sudut fikiran, akidah, kan? Jadi soalan yang kita nak ajukan kepada pihak Timbalan Mufti, kerana kita tahu akidah ni diri kita perlu jaga, tapi di sudut pihak penguasa perlu ada jagaan juga, bagaimana untuk menghalang serangan-serangan tersebut.
Jadi soalan kepada Sahibu Semah kita ialah apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak Jabatan Mufti dalam menangani permasalahan akidah yang timbul dalam khususnya negeri Perak ini. Disilakan Al-Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara asas yang kita perlu tahu adalah akidah kena jaga masing-masing. Sebelum orang lain, kita minta orang lain jaga akidah kita, kita kena jaga, cari usaha untuk jaga akidah sendiri. Kerana apa? Allah tidak jamin seseorang itu bila dapat akidah, dia akan mati juga dengan akidah iman. Allah tidak beri jaminan. Dalilnya banyak. Sebab itu kita doa selepas solat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, pandai itu. Itu adalah doa untuk supaya Allah kekalkan hidayah. Selepas Allah berikan hidayah kepada kita, kita mohon Allah kekalkan hidayah. Seperti mana kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali paling kurang. Ditambah dalam solat subuh, Allahumma hdini fi man hadait. Allah perkenankan, turunkan Al-Quran. Dhalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Hidayah bagi orang yang bertakwa. Itu semua bukti bahawa bila hidayah, iman, akidah, Allah pilih kita yang berbangsa Melayu, maka kita lebih mulia daripada Arabnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa? Hidayah Allah kurniakan kepada kita. Kena jaga elok-elok. Dan musuh Islam tidak berdiam diri. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan duduk diam. Dia cuba untuk mensusur, keluarkan kita daripada highway Allah Ta'ala. Maka peringkat individu kita wajib jaga. Jaga masing-masing. Kalau kita sudah meningkat pihak berkeluarga, kita wajib jaga akidah diri kita dan anak isteri dan orang yang di bawah kita. Apa firman Allah? Ya ayuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Itu adalah peringkat, peringkat keluarga dan masyarakat. Kita kena jaga akidah keluarga kita dan masyarakat kita. Naik atas lagi, sebagai sebuah negara, Imam Juwaini menyebut dalam kitab Al-Ghiyath, antara tanggungjawab utama kepimpinan negara adalah untuk menjaga agama rakyatnya seluas-luasnya dan menolak segala syubhat yang berlaku kepada rakyatnya mengenai soal akidah dan soal agama. Itu tanggungjawab besar. Tuan-tuan sekalian, sebab itu alhamdulillah di Malaysia, bila kita cuba untuk menarik perhatian rakyat Malaysia bahawa negara ini adalah sebuah negara Islam. Dan kewajipan negara Islam adalah untuk menjaga akidah, untuk menjaga akidah rakyat dia. Sebab itu Allah sebut dua kali, dua tempat dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan Allah lah yang mengutuskan Rasulullah SAW dengan hidayah. Alhamdulillah kita dapat wa dinil haq, cara hidup yang benar ditawarkan kepada kita. Dan yang ketiga, perjuangan kita izhar, memenangkan Islam atas agama-agama yang lain. Proses ini pasti tidak disukai oleh siapa? Lawan kepada tauhid, iaitu musyrik. Jangan harap orang musyrik akan bermanis muka kalau kita nak mengukuhkan akidah tauhid di kalangan kita. Alhamdulillah, Malaysia menunjukkan, tuan-tuan sekalian, negara ini rapat dengan Islam dan sepatutnya kita gunakan kesempatan itu. Lihat apa yang dilafazkan sumpah Yang di-Pertuan Agong ketika dia naik jadi Yang di-Pertuan Agong, wallahi
wabillahi wa tallahi untuk menjaga Islam setiap masa. Isu penghinaan Nabi, alhamdulillah Sultan Selangor sudah bersuara duka cita terhadap apa yang sedang berlaku. Dan kita berharap ke bawah duli-duli tuanku yang lain juga senada sesuara sebagai benteng utama front line kepada umat Islam untuk memelihara Islam di negara ini. Dan agensi-agensi yang ditugaskan untuk menjaga agama, saya bagi contoh agensi saya, Jabatan Mufti. Tuan-tuan sekalian, untuk menjaga agama rakyat, Jabatan Mufti ada mengeluarkan fatwa berkaitan dengan ajaran sesat, syiah dan sebagainya. Ada yang dipanggil panduan-panduan hukum. Dan dalam 2 tahun kebelakangan ini, kita membuat pendekatan baru untuk kita mengeluarkan kenyataan-kenyataan ringkas dalam 1 page atau 2 muka surat, memberi panduan kepada masyarakat isu-isu terkini. Untuk tahun 2019 ini saja, lebih kurang 3 atau 4 kenyataan dikeluarkan oleh Jabatan Mufti. Sebagai contoh, penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang hamba Allah berumur 68 tahun. Itu yang saya sebut hadis tadi tu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tak sempurna iman seseorang kamu kalau kamu tidak cintai aku, kata Nabi SAW, lebih daripada anak dia, ibu ayah dia dan juga manusia yang lain. Tan Sri Mufti berumur 80 tahun. Kami bincang, bila semak hadis tadi, benarlah kata-kata Nabi SAW, anak dihina boleh tahan sabar, ibu bapa dihina barangkali kita boleh tahan sabar lagi, saudara-saudara kita dihina boleh tahan sabar, tapi tidak boleh sabar kepada penghinaan kepada Nabi SAW. Keluarkan satu kenyataan, memohon pihak berkuasa ambil tindakan. Dan telah dibaca lebih kurang 500,000 penduduk Malaysia ini reach sampai kepada statement itu. Dan keesokan harinya, alhamdulillah, Tan Sri Ketua Polis Negara memaklumkan telah ditangkap hamba Allah itu. Selepas itu, ada undang-undang cuba untuk menguatkuasakan kanun keseksaan terhadap penghinaan agama. Jabatan Mufti sokong. Sokong. Cuma bila dikatakan, yang dikatakan penghinaan agama itu kepada semua agama, yang ini kita kena minta kerajaan jelas, garis panduan yang jelas. Bezakan antara hina dengan jelas. Berbeza tu. Dalam Al-Quran memang ada ayat, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencela sembahan selain daripada Allah. Nanti nescaya mereka akan yasubullah adwan bighairi ilmin. Dia akan cela pula Allah dalam keadaan melampau, tidak ada ilmu. Itu satu ayat. Itu cela dan hina. Saudara-saudara, tetapi dalam Al-Quran juga, Quran kitab hidayah. Dalam Al-Quran sendat padat dengan perkara-perkara menjelaskan salahnya syirik, salahnya penyembahan berhala. Contoh ayat apa? Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, kata Allah. Adakah mereka itu sanggup mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu untuk mencipta, bahkan diri mereka dicipta oleh Allah Ta'ala? Itu penjelasan. Gitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Telah kafir mereka yang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam. Ayat selepasnya, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah.
telah kafir juga mereka yang mengatakan Allah itu tiga daripada tiga, ketiga daripada tiga unsur Trinity. Itu semua penjelasan, penjelasan, penjelasan. Bayangkan tuan-tuan sekalian, diajar kuliah akidah di kuliah, bilik-bilik kuliah, di sekolah-sekolah, di masjid dan sebagainya, dibacakan ayat-ayat ini, tiba-tiba ada orang kafir terasa hati. Oh, dia sudah menghina agama kami. Maka dalam keadaan ini, kalau tidak ada garis panduan, fungsi Al-Quran menerangkan kesalahan berakidahkan selain daripada tauhid akan terbantut. Sebab semuanya akan dibakulkan dalam menghina agama. Itu perlu kepada garis panduan. Dan dalam sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam pun pernah dituduh sebagai menghina agama. Mereka berkata, ada seorang sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim dia menyindir minda rakyatnya ataupun bangsanya, dipecahkan semua berhala di keliling, ditinggalkan kepada yang paling besar, balik kecoh sebab berhala semua hancur kecuali yang besar. Satu sindiran minda kepada rakyatnya. Siapa punya kerja? Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan kerja-kerja ini? Satu sindiran minda, dia tanya yang besar tu. Kok dia buat? Sebab dia paling besar. Satu sindiran minda. Dan di kalangan rakyat tu dia kata, aku dengar seorang pemuda yang selalu mencela tuan-tuan kita. Namanya Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah dijatuhkan hukuman kerana mencela. Sedangkan itu proses menerang dan menjelas. Sebab itu kena beza, kena garis panduan yang cukup jelas. Mana yang dikatakan mencela, mana yang dikatakan menjelas dan menerangkan. Sebab Al-Quran adalah penuh dengan ayat-ayat penerangan dan penjelasan tentang tauhid, lawannya menjelaskan tentang kesalahan syirik. Alhamdulillah, tadi diumumkan satu unit khas untuk pemantauan terhadap kes-kes penghinaan agama dan juga penghinaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cabaran-cabaran. Dan saya ditanya oleh ada beberapa pihak tanya, "Ustaz, apa beza antara kita sudah boleh berfikir secara terbuka, apa beza ustaz? Ustaz berpeluang menikmati atau melihat perbandingan kerajaan dulu kerajaan sekarang?" Saya kata tak ada beza. Kerja day to day, tiap-tiap hari tak ada beza. Cuma yang nampak beza, cabaran lebih. Dulu-dulu Syiah tidak berani bercakap, bergerak di bawah tanah. Dulu-dulu agama sesat tidak berani bercakap, bergerak di bawah tanah. Dulu-dulu liberal tak berani sangat-sangat bercakap. Tapi hari ini, orang Syiah boleh menulis dalam surat khabar. Saya dipanggil di mahkamah tinggi Kuala Kangsar sebab kes ajaran sesat. Cuba dicabar balik dan sebagainya. Belum lagi isu pluralisme agama, menyamakan semua agama itu serupa. Bagaimana berlaku di Negeri Sembilan? Digilirkan pembacaan doa di atas pentas semua agama. Dan ini sudah menyalahi akidah Islamiah. Dan dia sudah menyalahi perlembagaan negara. Jadi anda anak-anak muda kena berfikir secara jelas soal akidah yang kita kena bagi simpul mati dan harga mati kepada semua akidah yang salah. Dan kita mesti rasa sensitif terhadap apa yang berlaku kepada agama Islam itu sendiri. Lebih-lebih lagi adalah akidah. Di negeri Perak sendiri ada 18 kes permohonan untuk status agama keluar daripada agama Islam. Sedang ditubuhkan jawatankuasa istitabah, maksudnya kita berusaha nak tarik balik. Belum lagi kita senaraikan kes-kes terkenal di Malaysia ini. Lina Joy, Aisyah Kamarudin dan sebagainya.
Jadi akidah itu bila kita dapat landing dalam diri kita, dia tidak ada jaminan sampai mati. Kita kena jaga, pakat-pakat jaga. Jangan harap orang lain nak jaga akidah kita kecuali kita jaga akidah kita dulu. Dan semakin besar kita punya cakupan, maka dengan itu semakin besarlah tanggungjawab, tanggungjawab kita. Dan insya-Allah kita merasa yakin, pihak pengurusan USAS, kita merasa yakin tidak sekali-kali akan membenarkan apa juga program yang boleh mengganggu-gugat akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah insya-Allah. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammadur rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Taala, mahasiswa mahasiswi sekalian, adakah kita tak rasa bangkit lagi iman kita? Bangkit tak iman kita tuan-tuan? Bangkit tak? Apa khabar semua? Baik. Jadi tuan-tuan, Islam tu best ke tak? Islam tu best tak? Baik tuan-tuan. Hari ini kita juga ada cabaran yang pelbagai dalam negara kita. Seperti yang disebut oleh Sahibu Semah Tuan Mufti tadi, dengan pluralnya, dengan macam-macamnya. Dan di peringkat kami sebagai Gamis, Gabungan Mahasiswa Islam Negeri Perak ini sedang menggerakkan kempen berkenaan dengan hedonism, kerana dia separuh daripada sekularism, kan? Yang mana yang nak memisahkan kehidupan daripada agama. Maka ini perkara yang bahaya yang ada dalam kehidupan kita dan terpengaruh dalam mahasiswa-mahasiswa sekalian. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmatullah ta'ala, soalan yang seterusnya kepada panel kita, Profesor Dr. Jamil, lah berkenaan dengan cabaran yang ada dalam negara kita, khususnya di kampus kita dan negeri Perak ini, iaitu cabaran-cabaran yang ada, yang kontemporari yang ada pada hari ini, yang mana Islam memberi pandangan ataupun diminta untuk Profesor Dr. Jamil menghuraikan dari sudut perspektif Islam itu sendiri. Terima kasih saudara moderator, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah saya tengok tak ada seorang pun yang bergerak lagi untuk balik, maknanya masih boleh sampai forum kita sampai pukul 1 pun okey. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, saya bersetuju dengan bahagia Sahib Samaha Ustaz Samri yang menyebutkan bahawa negara kita ini alhamdulillah sudah cukup menjadi negara Islam dengan melihat kepada sumpah yang dipertuan agung, melihat kepada perkara 31 dalam perlembagaan yang menyebutkan Islam is the religion of the federation and other religion may be practiced in peace and harmony. Islam adalah agama bagi persekutuan. Mana-mana agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dalam negara kita Malaysia. Jadi dalam dewan yang mulia pada malam ini, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, muslimin dan muslimat sekalian, berapa ramai siapa yang mengatakan Islam di Malaysia adalah agama rasmi di negara kita? Tolong angkat tangan. Jatuh tangan. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang angkat tangan tu salah lah. Minta maaf. Pasal apa? Pasal saya sebutkan perkara 31 dalam perlembagaan tadi, Islam is the federation, the religion of the federation. Islam kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, al-Islam dinu daulah. Islam adalah agama bagi negara kita. Ada tak perkataan official di situ? Tak ada kan? Perkataan rasmi tak ada dalam perlembagaan kita. Kita aja pandai-pandai tambah. Kita dikelirukan oleh lawyer-lawyer yang nak sebutkan bahawa negara kita ini negara sekular. Sedangkan perkara 31 dalam perlembagaan jelas menunjukkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, adalah agama bagi negara, bukan agama rasmi. Perkataan rasmi ini jaga baik-baik, dia ada macam-macam implikasi negatif di kalangan orang Melayu. Kalau saya bawa isteri saya, saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan, yang ini isteri rasmi saya, macam maknanya apa? Dia ada isteri-isteri lain yang tak rasmi. Jadi sama juga dalam perlembagaan kita,
sudah jelas menunjukkan bahawa cukup cantik. Islam adalah agama bagi persekutuan. Dia tidak ada istilah rasmi-rasmi tadi. Kumpulan-kumpulan yang disebutkan oleh saudara moderator, oleh yang bahagia Ustaz Zamri tadi, bahawa kumpulan-kumpulan ini memang menuntut supaya Islam itu hanyalah agama rasmi di negara kita. Bukan agama yang pertama. Mereka menuntut pluralisme agama. Semua agama adalah sama. Sedangkan kita faham inna dina indallahil Islam. Lalu dia kata mereka menuntut hari ini bahawa Al-Quran itu mesti ditulis pemahamannya semula, tafsirannya semula. Kerana tafsiran-tafsiran dalam Al-Quran itu bias. Bila sampai kepada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dalam kitab-kitab tafsir kita maksud ad-dallin, al-maghdub dan ad-dallin itu merujuk kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini tak betul, dia kata. Tafsiran ini salah. Biar dia open saja tafsiran itu. Jangan pandai-pandai kita bagi tahu bahawa al-maghdub dan ad-dallin itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bila kita baca ayat walan tarda angkal Yahud walan Nasara, dia kata jangan baca ayat ini. Ayat ini rasis sifatnya. Dalam surah Al-Kafirun dia kata sampai ayat la a'budu ma ta'budun, boleh baca dua qiraat. Satu qiraat yang kita baca hari inilah la a'budu ma ta'budun, panjang la tu. Ada satu qiraat lagi dia kata boleh baca pendek la a'budu ma ta'budun, kan maknanya berbeza, jauh berbeza. La a'budu ma ta'budun penafian, selama-lamanya kita akan, tidak akan sembah apa yang mereka sembah. Tapi kalau kita baca pendek, maknanya saya akan sembah apa yang mereka sembah. Jadi itu gerakan-gerakan yang ada pada hari ini, yang kadang-kadang golongan-golongan cerdik pandai hari ini lebih suka untuk menggunakan logik akal. Yang menjadi perjuangan kepada kumpulan liberal tadi sifatnya, sifat asasinya dua. Yang pertama, mereka menyeru kepada penggunaan akal, penggunaan logik akal dalam semua keadaan. Semua keadaan dia guna akal. Sebab itu dia tolak ayat-ayat tentang pusaka dalam Islam yang menyebutkan lizakari mislu hazil unsayain, lelaki dapat satu, dapat penuh, perempuan dapat separuh. Bila dia dengar ayat ini, dia tepuk meja. Ini sudah tidak adil, dia kata. Macam P. Ramli. Pasal apa dia kata orang perempuan hari ini memerlukan keuangan yang lebih banyak daripada orang lelaki. Tengok baju dia. Tengok pakaian orang perempuan. Kalau dia pakai baju merah, nanti tudungnya merah, handbagnya merah. Kalau ada program pagi baju lain, petang baju lain, malam baju lain. Orang lelaki tak apa, dia pakai seluar hitam je. Dua minggu dia pakai seluar hitam tu. Orang tanya dia, anta pakai hari-hari seluar hitam je, ha? Seluar hitam mana 12 lain, dia kata. Itu baru pakaian orang perempuan. Jadi dia pakai logik akal. Kalau begitu, dia kata, orang perempuan lebih memerlukan keuangan yang lebih banyak. Jadi ayat li zakari mislu hazil unsain itu kena review, kena tengok balik, dia kata, sesuai dengan peredaran zaman kita sekarang ini. Tuan-tuan dan perempuan, semua ini menggambarkan bagaimana cabaran-cabaran terhadap akidah Islami hari ini. Itu yang pertama, dia guna akal. Yang keduanya, dia menyeru kepada al-hurriyah al-mutlaqah, kebebasan mutlak, kebebasan semahu-mahunya. Tak kisah lelaki nak kahwin dengan lelaki pun okey, perempuan nak kahwin dengan perempuan pun okey.
Lalu kumpulan ini diberikan ruang yang sehebat-hebatnya. Mereka buktikan, mereka buktikan perkara ini. Kita bagi tahulah, kamu tak takut ke Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala seperti mana kaum Nabi Lut? Kumpulan-kumpulan ini bangun dengan semangatnya, dia kata Allah tidak akan turunkan bala lagi seperti itu kerana Tuhan sekarang sudah okey, dia kata. Orang ajar tu kan. Ini serius. Kita berdialog dengan mereka. Seorang tokoh dia, tak persebutkan nama dia, sedang buat PhD, dah nak siap dah PhD dia tentang penghalalan kahwin sejenis ini. Di Malaysia, bukan di luar negara. Kalau di luar negara itu terlalu banyak. Seorang profesor daripada University Institute Agama Islam Negeri di Jakarta, dia sebut bahawa zaman Lut itu tidak dibenarkan perkahwinan sejenis itu kerana umat manusia bilangannya sedikit. Kita galakkan mereka, digalakkan kepada mereka untuk berkahwin. Tetapi di Indonesia, dia kata, bilangan penduduk Indonesia sudah mencapai 250 juta orang penduduk. Mau ke mana-mana sangat sukar, dia kata. Mau ke mana-mana macet. Apa macet? Jam. Mau ke Jakarta macet, mau ke Surabaya macet, mau ke Bandung macet. Kenapa ibu? Kena ramai ibu-ibu Malaysia juga datang ke sini mau membeli tas tangan, dia kata. Itu yang jadi jam. Jadi kami enggak perlu ramai-ramai, dia kata. Kami enggak perlu ramai-ramai. Sekali lagi digunakan hujah akal dalam menentukan pertimbangan kehidupan ini. Dan sedangkan kita dalam Islam, yang pertama sekali kita kena guna dalil, namanya dalil nakli, dalil Al-Quran dan dalil hadis. Dan selepas itu barulah pakai dalil akli, pakai akal, pakai kepala otak. Bukan dalil nakli, bukan dalil akli mendahului dalil nakli tadi. Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, hari ini banyak sekali cabaran-cabaran yang menepani kita. Tidak lain dan tidak bukan, kita kena balik semula, pegang semula akidah Islamiah tadi. Akidah Islamiah tadi yang dia tidak berubah-ubah. Matematik akidah Islamiah tadi, dia tak seperti matematik biasa. Dia tak berubah-ubah. Dia tetap satu, Allah yang satu, agama yang satu. Dia tidak boleh diukur, dilihat dan diukur seperti matematik biasa, seperti diukur oleh ahli-ahli politik, menghukum sesuatu mengikut keadaan. Mengikut keadaan. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita dalam perbincangan kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mahasiswa-mahasiswa sekalian, begitulah cabaran di Malaysia baru ini, ialah cabaran liberal begitu kuat. Sebagai makluman juga kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian, bahawa Profesor Dr. Jamil ini pernah terlibat dengan institusi kajian Islam Malaysia, IKSIM, dan berdepan dengan berbagai cabaran lah dengan kelompok-kelompok ini. Jadi untuk seterusnya, pusingan yang ketiga, kita buka soalan kepada hadirin hadirat mahasiswa-mahasiswa sekalian untuk menanyakan soalan. Jadi caranya, kalau ada soalan boleh bangun dan angkat tangan dan tuju terus soalan kepada mana-mana panel yang ingin tanya. Syaratnya moderator tak boleh tanya. Tanya moderator je. Okey. Kita buka empat soalan. Kita buka empat soalan. Okey, belakang sana. Ada soalan? Okey, ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiqui bin Zahari, selaku yang dipertua Madras Perwakilan Mahasiswa USAS. Saya ada satu soalan ingin bertanya kepada
sama-sama panel, Timbalan Mufti. Berkenaan dengan isu banyaknya tekanan dari sudut pelbagai pemikiran yang mengganggu-gugat akidah umat Islam, bagaimana persediaan mahasiswa sendiri untuk menghadapi cabaran dari sudut akidah pada masa sekarang? Itu sahaja soalan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi soalan, kita buka dulu. Ada soalan? Kalau tak ada, sementara kita menunggu soalan, jumpa ahli panel untuk menjawab soalan pula. Silakan Prof untuk menjawab. Ustaz, tak tahu. Jalanlah. Alhamdulillah, nanti jawapan akan disambung oleh Prof mengenai persediaan mahasiswa untuk menghadapi cabaran-cabaran. Izinkan Ustaz untuk undur lagi, bukan mahasiswa tetapi lebih kepada peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah. Yang Ustaz nampak di antara sedikit kelemahan sistem pendidikan kita adalah kita dididik untuk mengejar dipanggil career driven, bukan mission driven. Daripada kecil lagi dididik awak belajar betul-betul, besok besar jadi doktor. Awak belajar sungguh-sungguh, besar-besar jadi engineer. Itu career driven. Dan segala prasarana yang disediakan itu untuk melahirkan warga teknokrat, warga negara yang boleh berkhidmat kepada negara. Dan terbukti anak orang Islam pandai-pandai. Dan dia boleh belajar, dia boleh jadi jurutera, boleh jadi pensyarah, boleh jadi dan sebagainya. Dan bila dia sampai kepada apa yang career yang dipandu tadi, dia rasa itulah ceiling hidup dia. Maknanya hidup dia sudah sampai kepada matlamat, iaitu dah jadi doktor, so nak apa lagi selepas ini. Berbeza dengan anak-anak yang dididik dengan mission driven, dipandu dengan mission. Mission kita apa? Jadi khalifah di atas muka bumi ini. Dalam masa yang sama, dia menjadi hamba Allah Ta'ala. Jadi bila anak-anak ini besok dah jadi doktor, dah jadi engineer, dah sudah sampai puncak karier, dia rasakan hidupnya masih belum sempurna bila dia melihat mission dia untuk menjadikan Islam berdaulat di atas muka bumi ini masih belum tercapai. Maka mahasiswa kena melihat ruang lingkup berfikir, bukan setakat untuk komplain tidak cukup parking, makan di kafeteria itu mahal dan sebagainya, tapi menjangkau lebih daripada itu. Sebab itu Ustaz sendiri pernah menjadi timbalan pengurusi Persatuan Belia Islam Nasional Perak ketika Ustaz bawah umur 40 tahun dulu, atau pembina. Perjuangkan isu-isu yang di luar daripada kampus, kerana anda adalah bakal pemimpin yang akan datang. Sebab itu kita kena berfikir di luar daripada kotak mahasiswa biasa. Jauh sekali daripada cintan-mintan, jauh sekali daripada benda-benda coupling dan sebagainya. Itu semua akan melambatkan roda kemenangan umat Islam. Sebab itu Ustaz dah cakap di masjid, wajib hukumnya anda sebagai mahasiswa-mahasiswi mendaftar sebagai pengundi. Ini menentukan masa depan negara. Anda boleh beri respon dalam Facebook macam nak kiamat dunia dalam salah satu isu, tetapi ajakkan untuk membina pribadi sendiri, ajak kiamulail, berapa kerat yang datang?
menulis soal-soal yang agak serius sebagai menunjukkan kependitaan, kemahasiswaan. Berapa ramai yang menulis? Tuan-tuan sekalian, mahasiswa kena menyediakan diri untuk menjadi pemimpin pada masa akan datang. Berfikir daripada sekarang untuk menjadi orang hebat pada masa akan datang, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan standard. Perjuangan saudara-saudari sebagai mahasiswa akan berjaya jika sampai kepada satu ayat Allah Ta'ala. Peringkat awal Allah cerita tentang Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad itu pusuruh Allah, dan orang yang bersama Nabi itu tegas tuntas kepada orang kafir yang memerangi Islam dan berkasih sayang sesama umat Islam. Di akhir, sebelum akhir ayat itu, perjuangannya cukup hebat, liyaghidha bihimul kufar, sehingga orang-orang kafir rasa jengkel terhadap perjuangan. Itulah standard, itulah standard perjuangan. Membina peradaban baru. Sebab itu mahasiswa kena garap. Perjuangan itu perlu dipupuk dari sudut dipanggil kendiri. Tak payah disuruh-suruh semayang jemaah pergi. Bergaulah dengan mereka yang perjuangannya jelas. Ada usrah, ada tarbiyah, ada dan sebagainya. Masuklah NGO-NGO, persatuan-persatuan yang ada agenda dia tersendiri, yang tahu prihatin. Tuan-tuan boleh bayangkan, Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna menubuhkan Ikhwanul Muslimin 1928, ketika itu umurnya 22 tahun. 22 tahun berjaya meninggalkan legasi Ikhwan Muslimin seluruh dunia. Dialah yang memulakan. Daripada sekolah rendah lagi sudah nampak merasa rimas sangat dengan apa yang berlaku dalam masyarakatnya, sehingga tak tertahan-tahan lagi apabila dia melihat di terusan Suez itu golongan pendatang duduk di rumah agam yang hebat, orang Mesir sendiri duduk di gerobok-gerobok kecil di celah-celah banglo mereka. Sedangkan mereka datang, orang luar menguasai kekayaan. Orang tempatan jadi kuli di negeri sendiri. Seperti melukut di tepi gantang. Masuk tak penuh, keluar tak luar. Dicampak di tengah padang, tidak di patok ayam. Dicampak di tengah air, tidak di sudut itik. Kuli di negeri sendiri. Dia tak tahan, dia mewujudkan Jemaah Ikhwan Muslimin 1928, selepas 4 tahun 1924 Khilafah Utsmaniyah jatuh. Cari formula baru bagaimana dia menghidupkan kekuatan umat Islam semula dalam umurnya 22 tahun dan meninggal dalam umur lebih kurang 40 tahun lebih sikit, tapi berjaya meninggalkan legasi cukup hebat. Boleh tak kita buat macam itu? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Prof nak sambung? Tak. Ada lagi soalan daripada hadirin? Okeylah, soalan daripada belakang. Assalamualaikum. Buka dah. Perkenalkan nama kan? Assalamualaikum. Nama Adam bin Abdul Rahman. Soalannya, apakah pendapat atau pandangan pada orang yang berpegang pada ayat-ayat mutasyabihat Quran dan hadis, dan bagaimana kita nak berhadapan dengannya? Sedangkan berkata Imam Rifa'il di dalam kitab Burhan Al-Mu'ayyad, peliharalah akidah kamu daripada berpegang dengan zahir ayat mutasyabihat daripada saya. Quran dan hadis, kerana ia merupakan asas kepada kekufuran. Dapat ke? Dapat. Okay. Satu lagi soalan. Last. Sebelum saya serah di panel. Okay. Tu mic. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur.
Saya teringat ada sahabat saya, dia pernah menghadiri satu conference ni. Dia membicarakan tentang agama pluralism. Okay, di mana conference ni dia ada mencadangkan untuk membina satu rumah ataupun tempat ibadat yang menggabungkan semua agama dalam tu. So soalan saya, apa tindakan daripada kerajaan ataupun pihak Jabatan Agama akan isu ini? Lagipun saya dengar baru-baru ni sudah ada tapak untuk bina tempat ibadat itu. Sekian. Tak clear lah. Boleh ulang sekali lagi soalan? Tindakan ni. Okay, soalan saya, apa pendapat ataupun tindakan daripada Jabatan Agama ataupun agensi kerajaan akan isu tentang pluralism ni? Sebab saya ada dengar bahawa tapak rumah ibadat pluralism ni sudah pun dibina. Itu sahaja, terima kasih. Okay, saya persilakan Prof untuk jawab. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur yang bertanya dan Saudara Adam sebentar tadi. Saya jawab yang terakhir ni dulu. Sebenarnya macam kita sebutkan bahawa sudah menjadi tanggungjawab pihak pemerintah dalam menjaga agama di negara kita. Seperti mana yang kita sebutkan tadi dalam perlembagaan, dalam sumpah yang di-Pertuan Agong, yang menunjukkan bahawa kerajaan apabila dia mempunyai kuasa, dia mesti jaga Islam ini sebaik-baiknya. Dan ini adalah bersesuaian dan bertepatan dengan maqasid syariah. Ada lima maqasid syariah itu. Yang pertama, hafzuddin, jaga agama. Nombor satu, hafzuddin, jaga agama. Lepas itu, hafzun nafs, jaga diri, jaga nyawa, kemudian hafzul akal, jaga akal, kemudian hafzul nasal, jaga muruah dan keturunan, yang kelimanya baru hafzul mal, jaga harta. Itu yang disusun oleh ulama-ulama termasuk Imam Asy-Syatibi tentang maqasid syariah. Jaga agama nombor satu. Tapi orang Melayu kita ni, dia tak jaga agama nombor satu. Nombor lima tadi, jaga hafzul mal, jaga harta. Dia jaga harta nombor satu. Hafzuddin nombor lima. Sedangkan bercanggah dengan maqasid syariah, bercanggah dengan perlembagaan kita. Jadi adalah menjadi kewajipan kepada kita pun, kalau tahu kita kena buat report secepat mungkin perkara-perkara yang menyentuh dan mencabar kedaulatan Islam sebagai agama negara tadi. Dan dalam konteks ini juga kita kena laporkan kepada pihak Jabatan Agama Islam supaya diambil tindakan yang sewajarnya. Soal pihak atasan tidak mengambil tindakan itu bukan soal kita. Soal kita, kita mesti tunjukkan, menjadi kewajipan kita-kita untuk melaporkan perkara ini. Memang sekarang ini cabarannya sangat besar, kalau kita memberitahu tentang perkara-perkara, membuat report tentang perkara-perkara tentang kegiatan pluralism tadi. Kita buat report tentang penyebaran agama Kristian. Beberapa teman yang pergi report tentang penyebaran evangelis Kristian ditahan hampir 5 jam di soal siasat. Kita nak buat report ni. Kita nak buat report tentang penyebaran agama Kristian di negara kita yang sudah ada peraturannya. Agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai, bukan propagate, bukan sebarkan. Orang yang report tu ditahan berjam-jam. Tujuannya selepas ini kalau siapa-siapa nak buat report, fikir banyak kalilah.
bukan mudah kita nak buat report saya saja, sebab kita mesti sanggup untuk mempertahankannya di soal selidik dulu sampai berjam-jam. Jadi itu cabaran-cabaran yang kita mesti hadapi sekarang ini. Jadi adapun soalan saudara Adam tadi, insyaAllah Ustaz Zamri pun boleh bagi pandangan yang lebih baik, sebab dalam soal-soal ayat-ayat mutasyabihat tu. Sila Zamri. Silakan. Terima kasih Prof. Kalau saudara Adam dan hadirin sekalian, cuba rujuk Al-Quran seawal surah Ali Imran. Ada handphone sendiri kan? Nah, ayat yang ketujuh. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabah, sehingga akhir ayat. Ayat ini cukup jelas bahawa dalam Quran itu ada dua kategori ayat. Satu muhkamat. Muhkamat ini satu pengertian yang mudah, terang, tegas, tuntas, tidak samar-samar. Dan itulah kandungan majoriti ayat Quran. Muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Satu lagi kategori mutasyabihat. Baca elok-elok ayat ini, bahawa inti ayat Al-Quran paling banyak dirawat dalam ayat-ayat muhkamat. Untuk ayat mutasyabihat, biarkan orang yang rasikhun, orang yang pakar. Sebab itu, saya ulang balik apa yang disebut oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna pada wasiat dia yang ke-9. Kullu mas'alatin la yambani alaiha amalun fal khawdu fiha min at-takalluf alladhi nuhina anhu syar'a. Kita bincang masalah, masalah, masalah yang tidak terbit daripadanya itu amal. Biarkan ayat mutasyabihat diselesaikan oleh orang yang rasikhun. Kalau nak bincang secara publik, pastikan yang hadir itu faham, mempunyai perkakas-perkakas yang munasabah untuk memahaminya. Dalam sistem pendidikan pun ada pedagogi. Mata pelajaran darjah 5 tidak boleh diajar terus kepada budak darjah 1. Dia tak akan faham. Orang yang tidak punya perkakas mengenai terma-terma ilmu akidah di kalangan orang yang rasikhun, orang awam, dia tidak akan faham. Akhirnya terjadi apa tuan-tuan? Sudah terjadi di negara kita. Muncul sekelompok pemuda-pemuda yang sudah boring, fed up dengan perbalahan-perbalahan yang tidak ada hujung. Benda khilaf sampai kiamat akan khilaf. Dibincangkan, didiskusikan dan sebagainya. Timbul satu golongan lagi, kami fed up semua itu, kami nak buat mazhab kami sendiri. Dan sudah ada kan golongan orang Melayu jadi ateis. Golongan yang fed up terhadap pertelingkahan yang tidak kunjung habis. Bahkan menyemarakkan lagi perselisihan. Sebab itulah ayat-ayat mutasyabihat ada tapi tak banyak. Serahkan kepada mereka yang pakar. Tetapi ayat muhkamat jauh lebih banyak daripada itu. Ini yang disebut oleh Dr. Yusof Qardawi dalam kitab Fiqh Al-Awlawiyat. Fiqh priority, fiqh keutamaan. Utamakan yang muhkamat daripada yang mutasyabihat. Dan ini sepatutnya kita fahami. Jangan kita tersalah tumpu. Benda yang kurang penting, bukan tak penting, penting tapi yang selayaknya lah. Kerana ada yang lebih penting daripada itu. Wallahu a'lam. Jadi hadirin dan hadirat, kita nampaknya sudah sampai kepada kemuncak program kita pada malam ini. Jadi sebelum saya mengakhiri forum kita pada malam ini, kita bagi bonuslah kepada ahli panel kita untuk buat kesimpulan pada forum malam ini. 2 minit seorang. Disilakan dulu Prof. Terima kasih saudara moderator, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan kamu Islam. Dan dalam keadaan kita berpegang kepada akidah Islamiah yang sebenar, tidak terpengaruh dengan mana-mana ajaran lain, pegang elok-elok sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Yang pertama Al-Quran, kitab Allah, was sunnah rasulih. Pegang elok-elok sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang hari ini cabarannya sangat banyak. Cabaran yang adik-adik mahasiswa, mahasiswi, saudara dan saudari yang hadapi hari ini tidak seperti zaman dahulu. Saya sempat hidup zaman TV-nya hitam putih. Dalam satu kampung ada satu TV aja. Zaman saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan hari ini, satu rumah ada 5 TV. Hari ini kewujudan satu ciptaan baru yang maha hebat. Apa dia? Handphone, bukan atom. Handphone. Yang menghapuskan keperluan TV tadi. Tak perlu sangat TV dah. Yang sudah menghapuskan keperluan bank. Semua orang pakai e-wallet, online banking. Yang menghapuskan keperluan radio, keperluan recorder. Lalu kita mesti berhati-hati hidup dalam zaman sekarang ini. Zaman IT, zaman media sosial. Kita bangun pagi-pagi pun tuan-tuan, buat apa kita, apa yang kita cari mula-mula sekali? Bangun pagi-pagi kita cari apa? Cari handphone, lampu pun tak buka lagi ni. Cari, mula-mula sekali cari handphone. Tak apalah, kalau cari tu nak tengok jam tak apalah. Tak, buka-buka handphone, tengok SMS. WhatsApp dulu. Lepas itu tengok FB. Bangun elok dah pukul 5 pagi. Tapi sebab tengok FB, tengok WhatsApp group, grup WhatsApp pula punya banyak. Tahun lepas ada 41 je WhatsApp group dia. Tahun ni sudah 79. Semua WhatsApp group kalau di USAS ni dia ikut subjek pula. Tengok lagi WhatsApp group dia. Sekolah menengah ada WhatsApp group. Di master diploma dulu WhatsApp group ada. Sekolah rendah pun ada WhatsApp group. Sampai tengok-tengok tadika pun ada WhatsApp group juga. Boleh buat reunion lagi. Tuan-tuan dan puan, jadi makna cabaran sangat banyak. Kembali balik kepada kemantapan akidah tadi yang menentukan kejayaan, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Wallahu alam. Wallahu alam. Dipersilakan sahibu samaha Tuan Ustaz Zamri untuk buat kesimpulan. Beruntunglah tuan-tuan, saudara-saudari hidup dalam satu zaman yang dilonggokkan di hadapan saudara-saudara dengan banyak istilah yang disebut di dalam istilah kalimatul haq yuradu bihal batil. Kadang-kadang kalimah-kalimah itu seperti benar, tetapi di sebalik tersiratnya adalah kebatilan dan kebatilan. Jangan tersilau dengan slogan kesaksamaan, progresif dan sebagainya. Islam tak tolak itu. Tetapi yang menjadi masalahnya ialah kalimat-kalimat yang cantik, yang muluk-muluk itu cuba dipaksa faham dengan standard PBB, dengan standard barat dan sebagainya. Sebab itu jangan lupa doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu, biar di mata kami benar, dan rezekikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kami ya Allah benda batil itu tetap batil walaupun dihias cantik oleh syaitan dan kuncu-kuncunya. Dan rezekikanlah kepada kami, warzuqna ijtinabah, untuk jauh daripada kebatilan itu.
saudara-saudari sekalian, zaman saudara-saudari, generasi X, generasi Y, generasi Z sedang berhadapan dengan longgokkan sampah-sampah istilah yang cuba memikat hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pastikan istilah-istilah itu adalah mengikut standard Islam sendiri, bukan standard PBB, bukan standard orang lain, tetapi standard Quran dan hadis. Itu yang akan menyelamatkan kita insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mahasiswi, hadirin hadirat sekalian, capailah kita kepada pengakhir forum kita pada malam ini. Jadi saya sukalah untuk supaya program ini amat bermanfaat kepada kita, dan program ini menjadi satu pemangkin kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk terus bergerak selepas pada ini di luar kotak mahasiswa seperti mana disebut oleh ahli panel. Dan kita mencari peluang yang ada dalam USAS ini untuk mentarbiah diri kita. Sebagai contoh, Kelab Al-Furqan ada buat usrah, kita sertai kerana sebagai tarbiah untuk kita bergerak di dunia yang penuh dengan cabaran ini. Jadi apa yang kurang, yang terkurang dan terkasar, saya mohon maaf sepanjang mengendalikan forum ini, dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita yang sudi bersama-sama berkongsi dengan kita sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada barisan panel dan moderator di atas kehangatan pentas forum perdana sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, kita telah sampai kepada kemuncak program, iaitu penyerahan cenderahati kepada tetamu jemputan. Majlis tengah ini menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Anas bin Mat Yusof, Timbalan Naib Chancellor Pentadbiran dan Kewangan USAS, diiringi Saudara Muhammad Amirul bin Muhammad Zul Syafi'i, pengarah program Forum Perdana Keteguhan Akidah Paksi Ketaatan Iman, untuk menyampaikan cenderamata. Dipersilakan. Majlis tengah ini menjemput Saudara Ayub Safwan bin Azhari selaku moderator forum malam ini. Seterusnya dijemput Tuan Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak selaku ahli panel pertama. Seterusnya dijemput Profesor Dr. Jamil bin Hashim, Pensyarah Kanan Fakulti Pengajar Islam USAS, merangkap Ahli Majlis Fatwa Negeri Perak selaku ahli panel kedua. Akhir sekali dijemput Saudara Muhammad Amirul bin Muhammad Zul Syafi'i, pengarah program, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berusaha Tuan Haji Anas bin Mat Yusof, Timbalan Naib Chancellor Pentadbiran dan Kewangan USAS. Sekian sahaja sesi penyerahan cenderamata pada malam ini. Saya mewakili pihak Orustia, program ingin merakamkan permohonan maaf andai terdapat sebarang kesilapan dan kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Seterusnya, marilah kita menyaksikan persembahan kasidah yang akan dipersembahkan oleh kumpulan Syaukul Muhibin yang dianggotai oleh mahasiswa USAS dan Pusat Tahfiz Al-Quran USAS. Cuba.
Allahumma salli wa sallim wa barik alayh sallallahu sallam alayh. Ana al-fakiru أفضلنا
كاسٌ صبا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فزا لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فزا لما ارتقى قد فزا لما ارتقى Majlis bersurai dijemput di jemputan dan para hadirin untuk bersama bagi sesi fotografi.